2 warga negara Indonesia dinyatakan positif virus corona. Hal ini membuat sebagian orang panik dan berbondong-bondong membeli masker berlebihan. Siapa ya yang seharusnya memakai masker untuk menghentikan penyebaran virus corona? Sebenarnya, semua orang tidak harus menggunakan masker. Mereka yang wajib menggunakannya adalah mereka yang berhubungan langsung dengan orang sakit sepanjang hari, seperti tenaga medis di rumah sakit. Menggunakan masker di tempat umum saat kamu dalam kondisi sehat adalah tindakan yang kurang tepat. Namun, jika kamu dalam kondisi tidak sehat, seperti demam, flu, atau batuk, kamu wajib menggunakan masker. Kenapa hanya orang dengan kondisi tidak sehat yang wajib menggunakan masker? Jika seseorang dalam kondisi tidak sehat menggunakan masker, akan jauh lebih efektif untuk menghindari tersebarnya partikel virus yang bisa menempel di mana saja. Dengan keadaan masker yang langka seperti sekarang ini, kita harus bijak dalam menggunakan masker. Berikan masker kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.